Hey brothers, kembali lagi di channel Awan Story, tepatnya di segmen obrolan horor yang ketujuh. Hari ini kita akan mencoba melihat seberapa lama dan seberapa kuat mata Anda untuk melihat penampakan pocong. Langsung saja tanpa basa-basi, inilah videonya. Dari channel Beda Alam Official, ini salah satu kegiatan uji nyali juga. Ini udah mulai kelihatan ya. Kalau ini pocong asli nih. Astagfirullahaladzim. Tapi ini di blur ya guys. Jadi nggak begitu jelas gitu, apa mungkin disengaja? Oh, sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinnya ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ini penuh dengan tanah ini lah, pocong beneran ini. Lah dia lagi ini kalau menang gue. Diam. Saya tadi pindah kolam, kolamnya pecah lam. Meneng apa ya? Lihat lam. Lihat jelas lam. Sepertinya ini lam. Tak yang sudah lama menggusik. Deketin lagi, deketin lagi. Wah, otak tuh. Iya, iya. Hei, menang. Tapi beneran yang menang siapa ya? Cepat. Atas belatungnya itu, nang. Ini, ambil belatungnya, nang. Ambil dong. Belatung, nang. Belatung itu diambil ya Allah. Jelas lah. Jelas. Kamu tenang. Ya. Belatung ini lah. Sebaski. Menang. Mana tuh ya aku? Menang. Ya jelas. Cukup lah. Kasihan dia lah. Kasihan. Sudah lah. Kasihan dia. Cukup lah. Kekuatan Allah.
Wahkul wala kuwata illa billahi aliyyil qadir. Siapapun kamu, aku tidak ingin tahu siapapun. Siapa kamu? Tidak mau tahu. Yang jelas kamu berkesinambungan dengan manusia. Kamu melanggar hukum. Kamu merusak kehidupan manusia. Mana terakhir aku? Besok orang mana? Oh, jadi turun mana? Mana? Yang berikutnya. Enggak. Dia nurut loh sama orang yang enggak tahu ya gimana caranya. Oke, kita lanjut. Terjadi huru-huru karena di daerah sini. Aku dengar, telinga aku dengar. Berarti kamu. Berarti sampean. Mukanya kusut. Kamu tenang ya. Saya Ki Suryo Wijoyo. Kamu tahu saya kan? Saya bisa menghabisimu sekarang juga. Saya bisa memusnahkanmu sekarang juga. Jangan dipakai. Terima kasih ya. Pusatkan. Sekali ini lah. Oke, cukup. Soalnya ini kalau terlalu lama bisa terngiang-ngiang. Kita ganti yang lain. Pulau. Wih, tinggi banget pocongnya. Kalau dari bentuknya sih ini nggak mungkin settingan ya. Maksudnya susah gitu loh. Dengan bentuk tubuh yang sangat tinggi. Gila, tinggi banget. Bisa setinggi itu ya? Anjir, sini ngeri banget.
Berani banget lu, Bang. Ini settingan gak sih? Tapi kalau dilihat dari bentuk pocongnya tuh susah gitu loh. Maksudnya repot banget mau buat kayak gitu gitu loh. Gimana caranya? Oke, kita lanjut aja. Hampir 3 meter lebih loh. Pegang kayak orangnya. Tapi kok ngeper? Keren juga ya ngilangnya.